Halo halo guys, jumpa lagi dengan saya. Ini guys, vlog sambil The Miming itu meracau. Ya, ini kita ada di kecamatan Kemajen guys ya. Kita mau menuju ke kecamatan Tegerpucung, enggak tahu nanti kita mau ke Sarangkateng atau enggak, kita enggak tahu ya guys ya. Tapi kita start di kita, kalau yang berlawanan arah dengan saya ini guys, sekarang ini mereka itu adalah menuju Gunung Kawi guys ya, menuju ke Gunung Kawi ya. Gunung Kawi kurang 16 kilo, saya berlawanan, berarti saya menuju ke apa namanya itu, menjauh ke Gunung Kawi ya, jauh ke Gunung Kawi, ke Randu Agung. Dulu ada randu besar di depan sana guys ya, menuju ke desa Talang Agung di apa namanya, di kecamatan, sebenarnya di wilayah kecamatan Kepanjen guys. Halo, guys, lampu kuning lurus, bisa kanan ke kiri ke Malang, kanan ke mana, ke Sumber Pucung. Dari sini ke Karangkates, hampir sama mbak ya. Oke, masih di Kepanjen ya. Masih di Kepanjen guys. Daerah mana ini? Talang Agung ya. Desanya desa Talang Agung, kecamatan di Kepanjen ya, Mojosari, Ngabilanggung, Talang Agung, itu desa-desa saja ya. Guys, kita masuk kecamatan Sumber Pucung. Nah, kita sudah ada di kecamatan Sumber Pucung guys. Batuk guys. Tadi itu apa ya, kok ada gapura besar itu tengeri. Oke guys, nanti kita bahas guys, kita masih konsentrasi ke apa, kendali sepeda motor guys ya, karena ramai jalan guys. Jalur kuning tanpa putus artinya tidak boleh dilanggar guys, tidak boleh menyalip melebihi garis kuning. Karena berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena tikungan. Maka setiap tikungan biasanya diberi garis kuning tanpa putus. Nah, kalau garis kuning putus-putus itu masih awas, hati-hati. Boleh melanggar garis kuning, tapi hati-hati karena kendaraannya buat terbater dari arah yang berpapasan. Itu guys. Gimana guys ini? Kecamatan Kromengan. Sorry guys, ini Kromengan ternyata guys. Kita ada di Kromengan guys. Jadi tadi ya, Talang Agung itu ikut di Kecamatan Kepanjen. Setelah itu Kepanjen itu berbatasan dengan Kecamatan Kromengan. Waduh, aku keliru. Ya, ada Kecamatan Kromengan, tapi tidak panjang jalan rayanya ini. Tidak panjang, langsung ke ya. Oke guys, Kecamatan Kromengan guys. Jadi Kertau guys, kecamatannya Kromengan. Waduh, oke guys, selama ini saya kira kalau Kromengan itu ada di kanan jauh kan guys ya, ternyata wilayahnya jadi sampai sekarang lain. Jadi ini desa Jati Kertau guys, dari Talang Agung
Tawang Agung itu desanya di Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, setelah itu ganti kecamatan menjadi Kecamatan Promengan, masuk di desa Jati Kerto, guys. Oke, guys, Jati Kerto. Ya, ini ada. Dulu saya punya mantan di sini, guys. Mantan saya dulu rumahnya di sini, guys. Tapi saya nggak tahu kalau kecamatannya Promengan. Banyak ya banyak pak. Jalurnya kuning ya tengahnya ya, tanpa putus ya. Ini jalur punyanya provinsi, guys. Jalur punyanya provinsi. Bukan tanggung jawab apa namanya perawatan di bawah wewenang provinsi, guys. Oke, kita kemana mbak ini mbak? Kita lang belok dulu atau lagi? Nanti pulangnya. Oke mbak, kita langsung menuju ke mbak. Ini masih Jatikerta ya, Kecamatan Promengan ya. Kita masih belum masuk di Kecamatan Berbojong, masih di Promengan. Oke, kita lanjut, guys. Opelak, mbak. Apa seperti yang dulu, mbak ya? Oke mbak, Promengan Monumen Penimbun ya ini. Kalau mau ke Seloro ya, belok kanan ya, Seloro ini Kecamatan Promengan, belok kanan ke Seloro, Promengan, Peningan, Jambuer, karena atas. Walau itu, kita lanjut, guys. Jalan anu ini mbak, provinsi mbak, ya, provinsi. Artinya yang bertanggung jawab dengan provinsi. Oke, guys. Bebean itu tempatnya orang ternak bebek itu di jalan bebean. Ya, enggak. Oke guys, kita masuk di apa ini? Ngebruk. Nah, ya. Ngebruk adalah sebuah desa, guys. Ngebruk. Raya Ngebruk Sumber Pucung, guys. Kita ada di desa Sumber Pucung. Jadi Jatikerta itu pinggir jalan ya, guys ya, Kecamatan Promengan. Setelah Jatikerta kita masuk di Ngebruk. Ngebruk tapi sudah beda kecamatan, guys. Ini guys, kecamatannya sudah Sumber Pucung, guys. Ya ini guys, Ngebruk, guys. Ini tahunnya Ngebruk, guys. Pasar Ngebruk.
sebelah kanan saya guys ya, kelihatan lah guys pasar Ngebruk ya. Oke guys, kita lanjut guys. Kita yang ada di Kecamatan Sumber Ujung ini guys, sudah guys. Aduh, aduh, sangat siram ini ya guys, seger. Nah guys, kita lanjut aja guys. Ya, sambil menikmati suasana guys, perlu saya narasikan ya, kalau pemandangan bisa dilihat guys, Anda bisa menarasikan sendiri. Tapi yang namanya suhu kan belum ya guys ya. Jadi ini panas-panas adem gitu guys ya. Ini kita ada di pukul 11.48 guys, siang hari ya. Ini matahari cerah guys ya. Tapi tidak panas guys, karena ini di mana guys? Ini di Kabupaten Malang. Ini ada jalan yang terkenal guys, sejajar dengan rel kereta api guys, sepanjang 1 km kita bisa lomba kecepatan dengan kereta api jika pas waktu beruntung pas bersamaan lewatnya kereta api. Bila searah kita bisa balapan. Depan sana guys ada pertigaan guys, ada kelihatan mobil kok. Itu adalah Desa Kuncoro guys. Ya, Desa Kuncoro guys. Kita lewat dulu guys ya. Kuncoro, tinggi apa kita lewat sana. Ada kayak teman sampai bisa, tapi saya lupa guys. Ada teman saya lihat teman. Ini masih ada di rel kereta api guys. Kita balapan dengan kereta api guys, tapi tidak ada kereta apinya. Udah lebih dari 1 kilo guys, kita sejajar dengan kereta api. Lanjut guys. Daerahnya segar guys, dan aroma sawah guys, aroma lumpur sawah tertiup dengan pembusukan fermentasi apa namanya gabah apa pohon padi itu guys, agak-agak membusuk itu loh guys, aromanya kan khas guys, busuknya pohon padi itu loh guys, bukan padinya guys ya. Aduh, awas guys. Kita masih satu jajar, masih sejajar dengan rel kereta api guys. Wasik ini guys, kita masih ada di mana ini, di Desa Sumber Pucung, di Masuk Jati Kui guys. Desa Jati Kui guys. Oke guys, dan inilah kesejajaran kita dengan rel kereta api berpisah. Oke guys, ada terowongan terkenal guys di Jawa Timur guys ya. Terowongan apa? Terowongan kereta api ya tadi itu guys. Kita berpisah, nanti saya berjumpa berpapasan tapi tidak dipakai malam pintu kereta api guys ya. Kereta apinya lewat di bawah saya, tapi saya tidak tahu, tidak terasa kalau ada kereta api lewat. Suaranya pun tidak terdengar. Mengapa? Karena rel kereta api atau sepur itu atau kereta api itu lewat di bawah saya, lewat terowongan guys. Oke guys, kita ada di tahunnya Sumber Pucung guys ya. Oke, ini masih di Jati Gui guys. Hampir menuju tahun daripada Sumber Pucung guys. Nanti kalau kita lihat guys, Sumber Pucung itu adalah nama kecamatan, tapi dia juga punya nama desa yang namanya Sumber Pucung. Itu guys. Kecamatannya mana? Sumber Pucung. Kabupaten apa? Kabupaten Malang. Di provinsi apa? Provinsi Jawa Timur. Di kota apa? Di kota apa? Di pulau apa? Pulaunya Pulau Jawa guys. Pulau Jawa, kalau saya vlog ini kelihatan pulau luas guys ya, padahal ini masih dalam satu kecamatan loh, dalam satu kabupaten saja loh. Ini belum semuanya nih, kabupaten satu kabupaten ini saya jut ini.
apalagi kalau Pulau Jawa gitu kok ada nyanyinya, katanya tahun 2000 Pulau Jawa itu penuh sesak, tapi masih longgar guys ya. Oke guys, kita masuk di desa Sumber Buntung guys. Dan kalau sini guys Sumber Buntung ya, ini tahunnya guys Sumber Buntung guys. Itu ada pom bensin ya guys ya. Apa keren, aduh, ini adalah pakannya sapi guys, itu apa namanya, pohon jagung di kan di sana mbak, ini desa Sumber Buntung di Kecamatan Buntung, Sumber Buntung Town ini lah. Pasar Sumber Buntung. Di sini ada mantan saya juga, mbak. Loh, memang lah. Ya, memang lah. Ya lah Siti. Oke guys, kita berhenti di. Aduh lah, kok nggak ada. Oh, ada mbak. Kan apa? Sing klopo gua karo bagi putih. Bro. Oke guys, kita pergi dulu guys ya.